Tapi pada ketika ini kita ingin melihat juga dari segi kesihatan. Bagaimana kita ingin memahami dalam konteks bencana, pengurusan bencana ini, bantuan dan juga dalam pandemik COVID-19 ini yang masih lagi menular, pada masa sama usaha untuk mengekang penyakit-penyakit bawaan air itu menjadi antara fokus pada ketika ini. Dan berada menerusi talian adalah Dr. Muhammad Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam. Dr. Farhan, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali, Dr. Farhan mungkin boleh update berkenaan dengan situasi semasa. Difahamkan Dr. Farhan berada di lapangan pada ketika ini, Dr. Farhan, dan juga bagaimana kita ingin memahami usaha yang perlu dilakukan mendepani bencana alam dan juga pandemik COVID-19 dan juga usaha untuk mengekang penyakit-penyakit terutamanya penyakit bawaan air ketika bencana banjir ini, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Ashraf. Okay. Jadi situasi dia sekarang, apa yang kita nampak, ada tiga perkara yang kita harus ingatlah. Pertama sekali ialah situasi yang sedang berlaku, yang immediate ataupun yang sedang berlaku sekarang, iaitu banjir di tempat sendiri ataupun di rumah sendiri. Jadi di sini apa yang menjadi faktor utama kalau daripada segi pengurusan bencana ialah jika kita ada penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, benda pertama yang kita harus selamatkan adalah ubat-ubatan itu dahulu, kerana kita takut kemungkinan ia tidak akan sampailah ubat kepada kita, kan. Yang kedua ialah tentang kawasan kita tersebut. Ia, maksud saya ialah tentang air yang jernih, di mana itu mungkin menjadi satu yang sukar sekarang apabila ini berlaku. Dan harus diingatkan bahawa penyakit seperti typhoid, kolera dan juga benda lain seperti leptospirosis, kencing tikus, boleh berlaku banyak apabila banjir ini berlangsunglah di kawasan kita. Sebab itu amat penting sekali kita tidak membenarkan ahli keluarga ataupun kanak-kanak masuk ke dalam kawasan yang banjir ataupun masuk dan menggunakan air yang telah banjir itu. Dan ketiga perkara yang harus kita ingat ialah sekarang walaupun banjir itu sedang berlangsung, ia berlangsung dalam pandemik. Dan ini sebenarnya sesuatu yang kita amat risaukan, terutamanya di pusat-pusat pemindahan banjir. Dan juga di sana SOP harus dipertingkatkan sebab kita tidak mahu walaupun bencana berlaku, kita lupa protokol-protokol COVID yang harus kita laksanakan. Dr. Farhan, menyebut berkenaan dengan protokol COVID-19 itu, antara kebimbangan adalah pertama, mungkin ada mereka ataupun mangsa banjir ini yang masih lagi boleh berlindung di kediaman sendiri. Tetapi pada masa sama, untuk mereka yang berlindung di pusat pemindahan sementara, kita tahu situasi sesetengah PPS itu mungkin agak sesak, dan juga pihak penyelamatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat sentiasa berusaha untuk memastikan situasi ataupun keadaan di PPS itu adalah terkawal, terutama dalam situasi pandemik ini. Tapi bagaimana kita ingin memahami protokol-protokol terutama melibatkan di PPS ini dalam usaha untuk menyelamatkan nyawa mereka yang menjadi mangsa banjir, pada masa sama menghindari daripada penularan COVID-19 terutama di PPS. Pandangan Doktor. Jadi perkara pertama yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan seperti dinyatakan oleh Menteri Kesihatan Khairul Jamaluddin, di mana dia telah mengeluarkan arahan supaya mereka yang kuarantin ataupun mereka yang kontak rapat akan dipindahkan ke pusat kuarantin. Itu adalah perkara yang bagus. Tetapi sekarang apa yang merisaukan ialah jika di pusat PPS itu, kalau mereka tidak divaksinasi ataupun yang ada kumpulan yang belum lagi menerima vaksin, adakah mereka boleh digaulkan di dalam satu kawasan yang sama dengan mereka yang telah menerima vaksin dan sebagainya. Yeah. Jadi di sinilah sebenarnya pihak APM dan juga pihak berkuasa di kawasan tersebut harus mengambil langkah yang lebih mantap lah, di mana mereka boleh mengasingkan. Kerana kita tidaklah mahu mengatakan kalau kamu tidak ada vaksin, kamu tidak boleh masuk ke PPS. Tetapi kita kena ada solusi di mana ia harus diasingkan supaya kita tidak menjadikan satu kluster PPS yang baru, terutamanya dengan varian-varian baru dan juga penularan yang boleh berlaku di pusat PPS. Kerana kita tahu di situ ada kemungkinan besar ventilasi tidak beberapa bagus, dan juga
jarak jarak di antara satu sama lain itu adalah amat rapat sekali, dan itu dah sebenarnya kita tidak mahu, kita mahu benda itu dipertingkatkan. Jadi di situ sama juga kita kena pastikan kod QR diimbas, kita kena pastikan pelitup muka dipakai, dan kita yang paling penting sekali ialah supply of water lah, kita punya bekalan air yang jernih dan bersih harus dibekalkan di PPS ini. Ya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam, mengulas berkenaan dengan situasi semasa dan juga cabaran dan bagaimana kita untuk memastikan penularan COVID-19 tidak berlaku di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara PPI susulan daripada bencana banjir ini.